pagi. Buka jendela di bukit tinggi. Udara segar masuk ke kamar bahan bentar tidur lagi. Atau niat bangun pagi-pagi lihat sunrise di Borobudur asik sendiri. Atau ke Kupang menatap pantai bersantai kita sambil mengopi. Pernahkah engkau sendiri di pantai sama Lona Makassar? Atau ke Belitung lalu ke pantai foto-foto di depan batu yang besar? Atau Manado di bulan Juli kekayaan lautnya lebih di Bali. Di pantai pulau Sulander menatap Manado tua terasa keren. Main bola dengan pemuda di desa Sumberjo Lampung Utara. Atau main basket dengan penuh gaya di stadion di Bila Arena Surabaya. Dimanapun kita berada selama berdiri di Indonesia, harus bangga, harus berkarya, dan harus dengarkan pantun saya. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya dan minum-minum jamu. Jangan pernah malu punya darah Melayu, karena itu kekayaan milik bangsamu. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya. Orang di Indonesia hanya pergi ke kota-kota yang sama, libur ke Singapura atau ke Malaysia, weekend ke Bandung, pulang ke Jakarta. Hanya tahu tentang Indonesia dari berita TV dan koran saja. Bukalah kopermu isi dengan baju, banyak destinasi yang bisa dituju. Yah, pernahkah kau dan seorang kawan ngopi kotor susu jahe di Blandongan? Atau di Medan kelelayan nikmati seporsi pancake durian? Sempatkan untuk meluncur ke Padang makan sate Padang Masyukur. Atau di Malang duduk dengan tenang dengan secangkir hangat wedang secang. Apabila kau ragu untuk menjelajahi negerimu, perjalanan pesawat tak makan waktumu, kecuali Papua hanya setidurmu. Siapa lagi kalau bukan kamu yang jadi duta untuk bangsamu. Negeri yang kaya kamu pun tahu, sekarang giliran dunia yang jauh. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya dan minum-minum jamu. Jangan pernah malu punya darah Melayu, karena itu kekayaan milik bangsamu. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya dan minum-minum jamu. Jangan pernah malu punya darah Melayu, karena itu kekayaan milik bangsamu. Anak-anak yang ada di mana-mana, semua punya senyum yang sama, semua simpan mimpi yang sama. Sayang sekali oleh kakaknya yang darah Melayu digoda-goda Charlie. Lanjutkanlah kau berkarya, mungkin kelak kita bisa. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya dan minum-minum jamu. Jangan pernah malu punya darah Melayu, karena itu